pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Karang Taruna Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Cibareum, Kota Tasikmalaya menggelar anniversary yang ke-12 tahun yang bertempat di Aula Kelurahan Kersanegara pada Jumat 7 Juni 2024. Adapun kegiatan anniversary ke-12 tahun tersebut diisi dengan santunan dengan dihadiri oleh PLT Kadinsos Kota Tasikmalaya, Lurah Kersanegara, Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibareum, Babinsa, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kersanegara, serta diikuti oleh pengurus dan anggota Kelurahan Kersanegara. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Nuansa Priangan mengabarkan. Merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kersanegara, dan alhamdulillah ini merupakan anniversary yang ke-12 yang di dalamnya ada kegiatan yaitu santunan terhadap anak yatim piatu. Dengan harapan untuk kedepannya Karang Taruna yang ada di Kelurahan? Ya, dengan harapan Karang Taruna Kersanegara itu bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih inovatif lagi dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Kersanegara. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ulang tahun yang ke-12, yang mana dibagi dua sesi. Hari ini kita diadakan di Kelurahan Kersanegara dan besok kita akan tasakur minimat di Pantai Pangandaran. Untuk programnya yaitu pemberian santunan, kemarin di hari Selasa sudah diberikan 35 paket ke Jompo dan sekarang ada 20 paket untuk yatim piatu. Alhamdulillah kami mengucapkan apresiasi sekali atas apa yang dilakukan oleh Ketua dan tim Karang Taruna, pengurus Karang Taruna Kelurahan Kersanegara, dan alhamdulillah hadir juga dari Karang Taruna Kecamatan. Kami mengapresiasi segala kegiatan-kegiatan, terutama beberapa tahun sekitar 4 kali 3 kali itu santunan anak yatim. Dan hari ini yang ke-12 itu ke-13-nya mudah-mudahan nanti akan lebih ditingkatkan, lebih banyak lagi akan lebih santun. Dengan harapan untuk kedepannya Karang Taruna? Dengan harapan menjadi generasi penerus gitu kan, untuk khususnya di Kersanegara, yang eksis, dicintai oleh masyarakat.